keluarkan aku dari sini. Baiklah. Dua ribu tahun kemudian. Yo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat super, jumpa lagi di informasi kita atau di dokumen kita. Ya, ini pertama-tama akan kita tunjukkan dulu mengenai apa sih ini namanya? Cahaya bilet WST New di reflektor ini CRF kali. Nah, ini ya, ini ada tanda yang sudah di-cover atau dikasih pelindung selenoid atau sistem lampu jauh supaya lebih aman. Ya, untuk pakai reflektor jadi seperti ini tinggal colok saja bisa. Untuk motor tipe ini bisa request projinya apa, bisa seni pro PS, bisa WST new, WST lama juga bisa. Dan ini kromnya dicat apa enggak silahkan di request saja atau dikonsultasikan, karena cat itu tidak kita hitung. Cat itu gratis, tinggal request saja. Krom reflektor dicat akan kita cat. Kalau enggak ya enggak. Ini tampilannya tuh. Ini yang dipegang sama kakak kita, yang ini chrome tidak dicat, masih murni ya, namanya chrome masih silver. Kalau yang saya pegang sendiri ini apa namanya, chrome-nya dicat hitam, jadi ada perbedaan sedikit. Dan untuk yang panasi namanya AE BMW ini bisa, untuk saat ini tinggal yang warna putih ya, yang warna lain lagi kosong. Yang melingkar putih ini ya. Untuk yang melingkar putih atau biru tadi itu namanya AE BMW, ada juga AE COB bulat. Tapi kalau AE COB bulat ini ya emang bentuk proji masih terlihat ya, badan projinya. Tapi kalau AE BMW kan beserta slotnya, jadi apa namanya, body projinya tidak terlihat. Oke sahabat super, ini kita tes siram karena ini emang untuk kiriman keluar, entahlah dari mana, kita juga belum tahu, karena biasanya konfirmasi atau pelunasan mereka baru ngasih alamat sekalian begitu ya, di akhir biasanya ngasih alamatnya. Ini kita buktikan, kita tes dulu waterproof nanti gimana, karena ini untuk kiriman keluar, takutnya nanti dipasang kalau misalnya bocor malah berabe, jadi kita harus mempraktekannya terlebih dahulu atau kita tes waterproof. Nah, ini dia sahabat super, ternyata di bagian sini ada embun ya. Oke, untuk embun sendiri ini bisa menghilang, ini dipengaruhi beberapa faktor. Faktor pertama, biasanya pembuatan paket reflektor jadi seperti ini, lem yang belum kering itu bisa membuat menjadi bisa mengakibatkan adanya embun atau timbulnya embun. Bisa juga suhu di dalam reflektor itu dingin, lalu kena air, dia bisa menjadi berembun, bisa banget. Suhu embun itu dia akan mencari tempat di mana suhu di dalam reflektor yang paling adem, yang paling dingin. Biasanya dia bisa tidak selalu berada di atas seperti ini, dia bisa berada di bawah, tapi dia jauh dari suhu hangat atau suhu panas. Dia akan selalu mencari suhu yang paling dingin. Nah, ini berarti artinya yang di area embun ini itu suhu paling dingin. Dia di selain itu dia suhunya hangat. Nah, itu dia ya. Kurang lebih embun akan selalu mencari tempat di mana ruangan pojok-pojok tersembunyi yang paling dingin. Itu dia sifatnya seperti itu. Selama ini yang kita tahu seperti itu. Tapi dia akan hilang dengan atau beberapa waktu ke depan segimana banyak embunnya itu sendiri. Oke, ini sudah bersih ya. Ini sudah tuh, itu masih sedikit tuh di bagian atas. Dia bisa hilang sendiri ya. Ini tadi kita nyalakan lampu sekitar berapa? Setengah jam mungkin. Kita nyalakan lampu setengah jam ya, agak lama ya. Tapi ya tergantung embunnya sendiri ya. Kadang setengah jam bisa hilang, kadang sejam baru hilang, atau kadang 5 menit juga hilang. Tergantung sifat dari embun itu sendiri, banyak sedikitnya atau enggaknya dari embun tersebut, berbeda-beda. Oke sahabat super, ini kalau mau pakai reflektor, untuk sahabat super barangkali berminat untuk pakai reflektor jadi, silahkan ke WhatsApp saja di yang ada di deskripsi.
Hanya saja kedua sahab slow respon ya, dan pagi dan malam hari saja, dan waktu juga kita terbatas begitu. Jadi mohon maaf juga tidak selalu standby di WhatsApp kita juga. Oke, sekian dan terima kasih. Ini bagian dari dokumen kita. Salam sehat, salam sejahtera untuk sahabat super semua dimanapun Anda berada. Terima kasih atas dukungannya dan saling berbagi informasi, saling mendukung. Buah salam, udah selesai. Saya bingung mau ngomong apa nih guys. Nah ini dia cahayanya ya, sangat cakep dan recommended. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Bye bye. Dadah. Semangat terus. Ayo maju. Terus. Oh ya, parkiran gimana? Ya,